Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kembali bersama Dewan Servis. Kali ini kami memeriksa kulkas dua pintu merek Panasonic. Keluhannya adalah di bagian bawah itu tidak dingin sehingga makanan pada basi. Di sini kita akan membuka bagian atas. Di belakang ini sudah kita buka, terlihat banyak terjadi bunga es ngeblok di evap, terlihat penuh. Ini menandakan tidak terjadi proses pencairan bunga es sehingga bunga es menumpuk pada evaporator. Ini menunjukkan bahwa proses pencairan tidak terjadi, ada gangguan pada proses pencairan. Terlihat di bagian bawah sudah kita buka, itu jalur tertutup oleh bunga es sehingga hawa dingin yang dari atas itu tidak bisa masuk ke bawah. Pada bak bagian penampungan di bawah itu kosong, tidak ada air. Artinya proses pencairan itu tidak ada sama sekali. Makanya pada bagian evaporator terjadi pengeblokan. Nah, ini kosong, tidak ada air. Menandakan bahwa proses pencairan bunga es tidak terjadi pada kulkas Panasonic. Ini kita akan memeriksa apakah masalahnya di sensor atau pada modul. Ini kita akan merontokkan dulu bunga es yang menempel pada evaporator dengan menyiramkan air yang sudah direbus hingga mendidih, disiramkan menyeluruh pada permukaan evaporator. Diharapkan untuk segera mempercepat mencairkan bunga es pada evaporator. Terlihat air turun pada penampungan, ini menandakan bahwa tidak terjadi buntu pada jalur pembuangan. Tidak ada masalah. Masalah itu pada proses pencairan. Tidak terjadi proses pencairan. Di sini kami melakukan pengukuran pada heater. Kondisi heater masih baik. Terlihat nilai jarum menunjukkan nilai ohm tertentu. Artinya tidak masalah, tidak ada masalah pada heater. Kemudian dilakukan pengukuran pada sekring. Nampak nilainya mega ohm. Yang menandakan bahwa sekring telah putus. Jadi proses pencairan tidak terjadi karena sekring putus. Ini nilainya 0, tidak terukur pada posisi ohm, terukur pada posisi mega ohm. Artinya sekring telah putus. Kering putus sehingga akan dilakukan pergantian. Di sini kita telah menyiapkan sekring yang masih baik. Nantinya kita akan memasang pada jalur sekring pada kulkas. Termistor kita tempatkan pada akumulator, kemudian merapikan tutup dari ruang evaporator dengan mengkondisikan posisi kabel-kabel sehingga tidak mengganggu ketika menutup belakang dari ruangan freezer pada kulkas Panasonic ini. Ruang freezer sudah terkondisikan. Pintu bawah, bagian bawah sudah dirapikan semua. Di sini kita akan mencoba menghidupkan kulkas
untuk melihat apakah masih bisa melakukan proses atau ada trouble lain. Kita melihat pada bagian pintu bawah, terlihat lampu hanya berkedip, tidak nyala normal. Ini indikasi ada masalah pada kontrol modul. Di sini kita sudah melihat, sudah melepas. Terlihat pada bagian modul, yaitu di komponen kapasitor elektrolit yang menggelembung pada permukaannya. Dan ini adalah gantinya yang telah kita siapkan. Nilainya 1000 mikrofarad pada tegangan 25 volt. Sebelumnya telah kita buka komponen tersebut dengan solder. Kita tinggal mencabutnya untuk nantinya dipasang kapasitor elektrolit baru pada jalurnya. Sini akan dilakukan pengukuran pada kapasitor elektrolit seberapa besar penurunan yang terjadi pada nilai kapasitasnya, nilai kapasitansinya menurun seberapa besar. Perlu diketahui trouble yang terjadi pada modul ini menyebabkan lampu penerangan pada kulkas bagian bawah tidak hidup. Kemudian kompresor tidak bisa start, power masuk namun langsung protek tidak mengeluarkan tegangan. Pada kapasitor elektrolit terukur 604 dan terus turun, nilainya jauh dari kapasitasnya yang sebenarnya, yaitu 1000 mikrofarad. Jadi dipastikan kapasitor ini telah rusak. Ya, kita akan mengukur kapasitor yang baru. Terlihat pada pengukuran nilainya 1049 mikrofarad. Jadi cukup baik. Selanjutnya dilakukan pemasangan kapasitor elektrolit pada jalur posisinya di PCB. Kemudian melakukan penyolderan. Proses perbaikan pada modul kulkas Panasonic ini telah selesai. Nantinya akan dilakukan pengetesan dengan langsung memasang pada kulkas Panasonic di rumah customer. Kami sudah di rumah customer. Ini akan melakukan pengetesan langsung pada kulkas tersebut. Di sini kami akan melakukan perangkaian pada modul dan menyesuaikan soket-soket kabel yang ada. Diharapkan modul ini sudah baik dan bisa mengatasi kerusakannya, yang mana pada awalnya kerusakannya adalah
power menuju ke lampu di dalam ruang kulkas di pintu bagian bawah, tidak menyala, hanya berkedip-kedip. Kemudian kompresor protek tidak bisa setara. Nantinya kita akan melihat ini semua sudah dipasang, apakah mampu untuk melakukan start dan mampu untuk menghidupkan lampu pada kulkas. Kita akan melihat sudah dimulai. Alhamdulillah, kompresor sudah mulai bekerja hidup, sudah melakukan start dan bekerja. Nantinya kita lihat pada ruangan freezer apakah kipas berputar. Dengar suara kipas berputar, artinya sudah berjalan normal. Kemudian kita lihat di pintu bagian bawah, lampu juga sudah mulai hidup. Artinya proses perbaikan pada modul jalan sukses. Ini dilakukan pengembalian ke semua posisi dari perlengkapan kulkas yang telah kita bongkar dengan menyesuaikan posisinya masing-masing. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengkondisikan kulkas pada posisi normal untuk selanjutnya nanti digunakan oleh customer untuk menyimpan bahan makanan sesuai kebutuhan customer. Dan nantinya kita akan melakukan kontak ulang ke customer setelah berapa hari pemakaian, apakah kulkas sudah normal bekerja seperti sebelum-sebelumnya sebelum terjadi kerusakan. Nantinya kita akan mengetahui apakah proses pekerjaan kita sudah berhasil sepenuhnya. Itu akan ditentukan beberapa hari kemudian. Dan setelah itu kami mengontak customer setelah beberapa hari kemudian, dan ini adalah WA dari customer bahwa kulkasnya sudah normal. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.